mungkin lah tembangnya Nika Ardila ya, yang diminta oleh fans ya kita juga. Waduh, mantap sekali tembangnya ini ya. Selamat menikmati teman-teman lama ya di edisi 10 November 2022 bersama Dedi Nugi yang pada siang ayo bergabung. Ciao. Masih dari kawasan Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar. Nah, itulah tembangnya dari Nike Ardila dengan Deru Debu ya. Tadi ada juga Tukur Notomo oleh Ria Resti Pausi yang diminta oleh fans setia kita yang sudah ikutan juga menikmati teman-teman lama ya. Nah, menyikapi cuaca yang tidak menentu pada saat ini ya, marilah kita untuk selalu tetap menjaga kesehatan ya, karena bagaimanapun kesehatan adalah penting bagi kehidupan kita ya. Jadi orang bilang sehat itu mahal ya, tapi kesehatan itu tidak selalu datang dari obat-obatan saja ya. Jadi sebagian besar datangnya dari kita itu bisa menjaga ketenangan hati, pikiran dan jiwa yang semuanya itu berasal dari sikap kita yang selalu tetap bersyukur atas semua yang ada ya. Nah, ini ada juga nih fans ya kita yang ada di kawasan Babakan Permai di Senayan Sepu ya, yang sudah ikut bergabung nih, Imo Maye Sari ya. Oke, terima kasih buat Molo ya yang sudah ikut dan menikmati teman-teman lama nih. Ini bersama cucunya ya, Kenan dan Galang ya, bersama beri jarum mangku Yaman Cayadi ya. Bang Dede, kalau bisa putarkan dong tembangnya yang kalau bulan bisa ngomong katanya ya. Tembang ini mengingatkan apa namanya, punya kenangan sekali dengan tembangnya ini ya. Oke, terima kasih ya buat Mulu Mayasari ya. Nah, di Babakan Permai juga nih ada ini Pak Nyoman kumpul bersama Ibu Kutut Sulasi ya. Pak Urip juga nih bersama Ibu Telaga juga senyum-senyum saja nih. Bapak Madi Sukrawo ya, dengan usaha lasnya itu semoga laris manis ya. Bapak Gede Semadi juga nih di kawasan Aik Sepe juga ikutan bergabung dengan nuansa 80-an ya. Waduh, ini kenotnya juga nih makan rujak katanya nih, senyum-senyum saja nih kenot ya. Oke, nah itulah fans dia kita yang sudah ikut bergabung di kawasan Desa Aik Sepe Babakan Permai juga ya. Di Pancasari ada juga nih ya Pak Jeruk Gede Kios ya, aduh Bapak Dokter Sapinya bersama Ibu Madi Swati yang setia juga nih dengan teman-teman kenangan bersama Dadong Sedepnya ya. Kakiatnya di kawasan Lumanan juga nih bersama Dadong Semi juga setia ya. Apalagi ini Bapak Madi Dine yang bersama Ibu Kadek Sariasenya yang ada di Sambangan Jalan Serikandi Gang Pisang nomor 4 ya, menikmati masa-masa pensiun ya. Aduh, udah sambil ngopi pahit katanya menikmati teman-teman lama Bang Dede ya. Pak Eca di kawasan Sambangan juga hadir ya. Selamat siang Pak Eca ya, ini ikutan juga menikmati nuansa 80-an Bang Dede ya. Oke, terima kasih ya Bunda Ayu di kawasan Bungkulan juga ya sudah ikutan bergabung ya. Bapak Belakas di kawasan Petanakan hadir ya dengan teman-teman lama, mantap sekali nih Bang Dede ya. Aduh, ini di Nagi Sepi juga nih Pak Ketut Sipil bersama Mimiliah juga ikut bergabung ya, menikmati nuansa 80-an nih Bang Dede, kalau bisa putarkan tembangnya yang Lilis Suryani dengan Si Jali-Jalinya katanya. Aduh, ini tembang yang mengasihkan sekali ya. Oke, terima kasih ya. Suten juga hadir nih ya, tapi sayang Sutennya senyum-senyum saja nih ya. Oke, terima kasih Bu Suten ya. Nah, itulah apa namanya SMS dan WA yang sudah Dede bacakan ya. Untuk itu marilah kita
Dengarkan tembangnya dengan kehadiran seorang Dul Sumbang, Nini Karolina.